berat hadapi semua ini. Tapi semua bukanlah maunya kita. Bersabarlah, badai kan berlalu. Terima kasih doanya, doa kami juga menyertai Anda. Dan yang terpenting, jika tidak ada kepentingan, jangan keluar rumah, tetap di rumah saja, supaya kita terlindungi dari pandemi COVID-19. Mungkin berat hadapi semua ini, tapi semua bukanlah maunya kita. Kalian tetap di rumah, keamanan biar kami yang jaga. Tetap di rumah, kami siap backup ke polisi, jaga keamanan. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Kami didik putra-putri Anda lewat daring. Selalu berdoa, tetap di rumah, dan tetap ibadah, tetap mengaji, walau lewat online. Cukup tetaplah kita di rumah, karena kita bisa melihat segala informasi dari rumah. Satukan jiwa, satukan hati, satukan semangat, karena kita adalah saudara. Marilah kita berempati, tetap peduli, dan tetap berbagi. Bahu-membahu bersama kita melangkah. Tetaplah di rumah. Jika keluar, disiplin dalam menetapi prosedur COVID-19. Tetaplah berolahraga. Tingkatkan imunitas dengan meminum PD. Semoga tetap sehat selalu. Amin. Ku kirimkan doa terbaik untuknya yang telah berjuang